Val, it's Val. Jadi dari dulu itu aku udah lumayan bangun pagi, dari sekolah, terus dari kampus, terus kerja. Pokoknya aku dulu tuh suka bangun pagi karena diharuskan, rumah aku jauh banget, jadi paling enggak aku harus bangun sekitar jam 5-an lah. Nah waktu kerja juga makin kayak gitu, karena kerja sampai malam, habis itu main sampai malam juga. Jadi akhirnya aku makin gak ngerti ngapain harus bangun pagi. Kayaknya itu adalah alasan kenapa aku ngerasa I don't have time for myself. Aku gak nonton enough movies, aku gak merasa dengerin cukup banyak lagu, dan aku pun ngerasa capek, ngos-ngosan gitu untuk ngejar-ngejar anime. Until recently, I make more time for myself. I read more books, I listen to more music, I watch more movies and anime, dan juga I feel so much happier. And that's what's important, kan? Dan ternyata, emang itu dimulai dari memulai hari kamu dengan benar. Cuman kali ini bukan untuk kewajiban atau bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kamu sendiri. Tetapi untuk aku, penting banget untuk membangun rutinitas pagi yang kamu suka buat kamu sendiri dan bukan buat orang lain. Penting sekali untuk tidur dengan nyenyak. Biasanya aku itu tidur sekitar jam 10 atau jam 11 supaya paginya bisa bangun pagi tanpa ngerasa berat atau malas. Aku ngerasa jadi ada quiet time for myself untuk memulai hari and sharing my intentions. Apa aja yang mau aku lakuin dalam hari itu, perasaan seperti apa yang mau aku rasain di hari itu. So I feel like I have more control over the day with starting the day right. Jadi jalan pagi itu sebenarnya habit baru yang baru aku start dari awal bulan ini. Jadi bisa melihat the sun rises and the day untuk actually starts. Baca buku lagi, biasanya aku ambil 15-30 menit sebelum aku sarapan. Nah, kalau di weekend biasanya aku baca lebih banyak. Dengan baca buku, aku juga jadi ngerasa banyak yang aku pelajarin dan otakku juga lebih aktif bekerja. Misalnya aku melakukan kreatif output lainnya, misalnya ngedit atau nulis, aku merasa juga jadi lebih kreatif. Dulu tuh aku nggak membaca buku yang aku suka. Jadi ketika aku akhirnya tahu nih, oh what kind of book sih yang sebenarnya gue tertarik gitu. Dari situ gue baru bisa enjoy baca buku. Buku yang lagi aku baca itu ini. Diulang lagi pertanyaannya, oh, kenapa suka sarapan? Aku suka sarapan soalnya dari kecil itu aku sudah dibiasakan untuk makan-makan pagi. Selalu aja sarapan bubur, sarapan nasi, sarapan roti, indomie, pokoknya banyak. Ayo.